Ruang isolasi penanganan pasien COVID-19 di gedung BKKBN Cirebon, Jawa Barat penuh. Dinas Kesehatan Kota Cirebon bersama pemerintah kota mencari ratusan kamar hotel untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah kasus COVID-19 hingga akhir tahun nanti. 40 tempat tidur di gedung BKKBN Kota Cirebon untuk penanganan pasien COVID-19 sudah terisi penuh. Mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan jumlah kasus COVID-19, pemerintah kota dan dinas kesehatan berusaha mencari 200 kamar hotel untuk disewa hingga bulan Desember 2020. Ratusan kamar itu diperuntukkan sebagai tempat isolasi penanganan COVID-19. Ini dilakukan agar tidak ada pasien COVID-19 yang terlantar dalam penanganan ataupun dalam masa pengobatan. Karena trennya mas, sekarang udah masuk merah nih mas. Saya sih dalam 2 minggu yang lalu sudah membicarakan merah, tapi Pak Gubernur sekarang merah. Merah dengan kondisi merah ini mas, kalau tidak ada aktivasi seperti ini bisa jadi terjadi perburukan mas. Kita kekurangan tempat tidur untuk warga kota yang positif tadi mas. Pemerintah Kota Cirebon menyediakan anggaran 3,8 miliar rupiah untuk kebutuhan pengadaan kamar isolasi. Namun demikian, Pemkot masih kesulitan mencari hotel yang bersedia dijadikan tempat isolasi penanganan pasien COVID-19. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.